بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اخوه الايمان اعزني الله واياكم جميعا Puji syukur kita kehadiran Allah Rabb kita Jalla wa'ala Yang kembali dengan taufik Hidayah Petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala Di malam yang penuh Kemuliaan ini Kita bisa berkumpul di rumah Allah Sembari menunggu hadirnya salat setelah yang sudah kita lakukan dengan harapan ditinggikan derajat kita di sisi Allah. digugurkan dosa-dosa kita. dilipatgandakan pahala yang kita dapatkan nantinya di hari kiamat. Mari sama-sama kita mengkaji ayat Allah dan hadis bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama berkaitan dengan Asyrafil ulumi kata para ulama kita Ilmu yang paling agung Ilmu yang paling besar Ilmu yang paling utama It syaraful al-ilmi bi syarafil ma'lumi Karena sejatinya Kedudukan ilmu itu Dilihat Apa yang terkandung Dan isi dari ilmu tersebut kalau sekiranya ilmu yang kita kaji ini jamaah kaum muslimin Ilmu Tauhid Yang hakikatnya merupakan mengkaji tentang Allah Rabb kita Maka sesungguhnya Ilmu ini adalah sepatut yang dikatakan sebagai sebaik-baik dan seutama-utama ilmu Salam dan salam kita doakan kepada Allah Senantiasa mencurahkannya ke Habib Kita berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal al iman jemaah kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin ustaz yang memberikan pengumuman tadi. Mungkin ada miskomunikasi antara kita. Sebenarnya kitab ini disusun oleh seorang ulama mutaakhirin dengan mengumpulkan pernyataan akidah dari kitab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau karyanya bukan karya Imam Asy-Syafi'i, tapi kitabnya kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i. Tentunya banyak sekali pengarang kitab atau penyusun kitab yang serupa, tapi yang saya pilih karena saya lihat materinya lebih komprehensif menyeluruh, saya pilih yang disusun oleh Syekh Sufyan Ibnu Abdul Aziz Qadhi. Kalau kita bicara tentang pengarangnya. Tapi semua yang beliau nukilkan dalam buku ini itu termaktub di dalam kitab Al-Imam al syafii Karena ada juga yang menjerpi kami bertanya, "Sejak kapan Imam Syafi'i punya kitab akidah?" Nanti nanya salah paham. Ini bukan kitab Imam Syafi'i tapi semua pernyataan di dalam kitab itu miliknya Imam Asy-Syafi'i di kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i yang diakui oleh Syafi'iyah dan diakui oleh kaum muslimin jika itu adalah kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa penting kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya mengkaji tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah selain umat menyepakati Kealiman, keahlusunahan Al Imam al-syafi'i tapi juga kita mengatakan pada pertemuan sebelumnya akidah beliau itu representatif terhadap akidah Salafus Saleh. Semua yang beliau nukilkan dan yang akan kita kaji sampai kajian selanjutnya itu disepakati oleh para ulama Salafus Saleh, dan kita punya riwayat yang menunjukkan kalau mereka sepakat sama dalam hal-hal akidah yang kita kaji ini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah. Lebih dari itu sosok Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau punya murid yang bernama Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman. Yang konon kita kenal beliau sebagai murid Imam Asy-Syafi'i yang paling lamban dalam menyerap pelajaran dari al-Imam. Paling trip itu Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau sekiranya aku bisa menjadikan ilmu itu dalam sendok kemudian aku menyuap kamu dengan ilmu itu sungguh aku akan melakukannya. Tapi akhirnya lama berdiam dengan Imam Syafi'i menjadikan Ar-Rabi Ibn Sulaiman ini sebagai pewaris keilmuan Al-Imam Syafi'i. Orang yang paling lama mengaji dengan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan suatu ketika datang seorang laki-laki kepada al-imam asy al syafii bertanya tentang satu hukum. Faqala al-imam qala, qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang hukum yang anda tanyakan itu baginda rasul sudah bersabda. Ini sabdanya. Rupanya si penanya ini bertanya melanjutkan. Apa pendapatmu wahai imam? Kalau tadi itu hadis Rasul, pendapat anda bagaimana? Marah Imam Syafi'i kata Rabbi Ibn Sulaiman Berdiri beliau dalam kondisi mengatakan Ayu sama Langit mana yang akan melindungi aku? Di mana aku bisa bersembunyi dari azabnya Allah? Wa idha qala rasul Wa qal syafi'i Ghaira ma qala rasul Kalau rasul sudah bersabda Sedangkan aku mengatakan sesuatu yang berbeda dengan sabdanya baginda Rasul. Ini jamaah kaum muslimin yang menjadikan kita bersikekeh untuk mengambil akidahnya al-imam al-shafi'i. Karena di saat yang sama banyak orang di luar mengatakan kalau akidah Ash'ari misalnya atau Maturidi kalau suluk Ghazali kalau fikih baru Syafi'i. Ini kalimat yang sedikit tendisius. Dan bisa dipahami, orang akan memahami kalau Asyafi'i as tidak punya fokus dalam bidang akidah. Padahal kemarin kita sudah membaca pernyataan para ulama di zamannya. Kalau sekiranya laula Syafi'i la dalalna, kalau sekiranya tidak ada Imam Asy-Syafi'i setelah Allah Subhanahu wa taala sungguh kami sudah tersesat. dijuluki dengan Nasir Sunnah As-Sunnah As-Sunnah sampai zamannya Asy-Syafi'i zamannya Imam Ahmad yang dimaksud dengan As-Sunnah itu adalah tau tauhid Pak jadi ini salah satu bukti misalnya buku ini bukan karya Imam Syafi'i karena ada nama Tauhid karena kalau Tauhid itu ulama yang pertama kali menamakan kitabnya itu kitab Tauhid itu Imam Ibnu Khuzaimah Masa Imam Syafi'i sebelumnya itu dinamakan dengan kitab sunnah. As sunnah. Itu apa yang diyakini oleh baginda Rasul. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Dari semua perkaranya baginda Rasul. Akidahnya dan syariahnya itu sunnah. Ini jamaah kaum muslimin. A'azani Allah wa ajmain. Pada pertemuan sebelumnya dan itu pertemuan pertama kita. Kita mengkaji tentang keutamaan tauhid dan saya rasa kita harus segera melanjutkan ke tema yang lain. Kenapa penting mengkaji keutamaan? Apalagi di awal pembelajaran tauhid. Karena dengan mengetahui keutamaan, mengetahui samrah, mengetahui buah dan hikmah sesuatu, itu menjadikan hati kita tertarik untuk mengejar sesuatu itu. Kita sudah mendengar tauhid ini segalanya. alasan rasul diutus alasan kitab diturunkan alasan rasul berperang sekian banyak peperangan sebab rasul terluka berdarah sebab keselamatan kita dunia dan di akhirat tauhid sebab hadirnya syafaat ah baginda rasul besok di hari kiamat tauhid Sebab anda masuk ke dalam agama yang dibawa oleh baginda rasul ini, Tauhid. Sebab anda keluar dari agama ini, Karena menyelisihi Tauhid. Ketenangan anda, Yang dijanjikan oleh Allah, Yang sudah kita bacakan, Al-An'am 82, Tauhid. Seberapa besar anda merealisasikan nilai tauhid, maka itu yang kita dapatkan dari ketenangan. Makin kurang, makin kurang ketenangan dan juga hidayat, Pak. kadang kalau -kadang kita tersenyum kalau ada jamaah bertanya, Ustaz, kita hidup di zaman yang pemikiran ramai banyak sekali, macam pemikiran Ustaz. Saya khawatir terhadap diri saya akan tersesat suatu saat. Kekhawatiran itu lumrah, Itu ketakutan orang beriman. Orang beriman itu takut kalau sudah mendapatkan hidayah, dia kembali ke jalan kesesatan. Apa solusinya? Al-An'am 82. Tahu? Tauhid. Jangan syirik. Jauhi apapun bentuk kesyirikan. Allah jamin. Lam yalbasu imanahum bidhulmin. Allah jamin. Allah berikan anda ketenangan Allah berikan anda hidayah Hidayah milik Allah Qala al-imam Atau rawa al-imam al, al syafii rahimahullah Bisa nadihi an Usman ibn Affan Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al syafii Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La yahillu da mumri'im muslim Illa bi'ihda salasin Sebab darah seorang muslim itu bisa dihalalkan karena menyelisihi tauhid anda jaga tauhid Allah jaga darah anda Allah jaga jiwa anda Allah jaga kehormatan anda kalau ini anda selisihi darah anda tidak terjaga harta anda tidak terjaga jiwa anda tidak terjaga kehormatan anda tidak terjaga Dan ini dalam riwayat disebutkan qala al-Imam Asy-Syafi'i al rahimahullah fi wasfi dukhulin nas fil Islam. Kalau kita lihat ini berada di dalam kitab Al-Ummnya Al-Imam Asy-Syafi'i al jilid 5 halaman 298 Imam Asy-Syafi'i mengatakan bagaimana seseorang itu masuk ke dalam agama Allah Al-Islam. Kata beliau, "Al-Islam itu kita bersaksikan la ilaha illallah" wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak cukup di sana kata beliau. Wa tabra mimma khalafal Islam dinin. Anda berlepas diri dari segala bentuk yang menyelisihi syahadah Anda. Kalau tidak Anda sudah keluar dari Islam. Islam itu ada pintu masuk dan pintu masuk itu Anda bisa keluar dari pintu itu. Harus berlepas diri. Segala macam bentuk kesyirikan nanti kita akan berbicara dengan tema khusus tentang kesyirikan. Kita lanjutkan jamaah kaum Muslimin, kalau begitu pentingnya tauhid, begitu besarnya keutamaan tauhid. Apa kewajiban pertama kepada hamba yang sudah mukallaf? Kalau kita akan menjawab apa jemaah? Tahu? Tauhid. Apa kewajiban kita pertama? Kalau anda muslim sudah balik. Kewajiban pertama terhadap muslim yang mukallaf apa? Tauhid. Kewajiban terakhir terhadap muslim sebelum dia meninggalkan dunia. Apa kewajiban terakhir kita nanti? Tauhid juga. Mangkalalah Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kewajiban pertama kita tauhid, kewajiban terakhir kita tauhid. Kalau umat ini kewajiban pertamanya tauhid, apa yang harus didakwahkan oleh para dai? Yang baik tanya karena banyak yang bertanya, "Ustaz, ini kita mulai dakwah dari apa, Ustaz? Fikih kah? Hadis kah? Dari sirah perjalanan hidup Rasul kah?" itu nggak perlu ditanyakan lagi kalau anda ingin memulai mulai dengan tauhid kalau kewajiban pertamanya itu tauhid kewajiban terakhir umat itu tauhid maka dai itu punya tugas yang paling utama dan tugas pokok mendakwahkan tauhid hari ini barangkali dalam masjid ini kita tidak berselisih coba kita baca literasi kaum muslimin terutama literasi para ahli kalam Mu'tazilah ka ka mereka hampir sepakat kewajiban pertama bagi orang beriman kalau sudah balik apa bagi seorang muslim tidak ada dari mereka yang mengatakan tauhid ada yang mengatakan tauhid apa kewajiban pertama baca kitab Abdul Ma'ali Al-Juwayni imam besar dalam kitab Al-Irsyad di kalangan Asyairah As yang kita kenal dengan Imam Al-Haramin Beliau mengatakan semenjak seorang muslim itu sudah akil balik Fa'awwalu mafuridha alaihi Yang pertama kali diwajibkan kepadanya apa? Ma'rifah Mencari dan mengenali Allah Ma'rifah yang pertama Kalau kita kaji dalam literasinya Abu Hasan Al-Ash'ari misalnya Kewajiban pertama Muslim balik apa? Ma'rifah Ma'rifah bukan tauhid Kenali Allah dulu Karena logikanya sudah main Bagaimana anda mentauhidkan Allah Allah belum anda kenal Kibar anda tauhid Maturi kalau Rupanya datang Imam Juwaini Kalau tadi Al-Baqilani Al-Ash'ari mengatakan ma'rifah al ini mengatakan bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mengamati makhluk Allah dulu. Maka kewajiban pertama itu bukan mengenal Allah, melihat dulu. An-Nadhar. Lihat dulu Allah. Keanekaragaman hayati berarti Allah itu punya sifat irada. Kalau Allah tidak punya sifat iradah, makhluk ini sama semuanya. Kaji kita mereka itu yang dikupas habis-habisan dengan beragam dalil panjang lebar mereka mengupasnya. Kemudian berdalil dengan dalil yang tidak tidak tepat. Apa dalilnya? Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat ini itu. Padahal para mufassirin sepakat Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, melihat bulan, beliau sudah yakin dengan adanya Allah, dengan tauhidnya Allah. Itu cuma ingin mematahkan argumen orang orang kafir. Ini jamaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah. Kita tidak masuk ke retorika seperti itu. Bahkan kita dapati juga ada satu yang diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Ash'ari, Tapi hari ini diyakini oleh banyak para pemikir-pemikir muslim, cendikiawan muslim. Apa kewajiban pertama? Ragukan dulu ilmu itu harus didalui dengan proses meragukan kemudian uji empirisnya kalau terbukti benar baru membawa kita kepada keyakinan apa kewajiban pertama ragukan dulu itu yang hari ini jamaah kaum muslimin diajarkan di tempat perguruan-perguruan Islam ragukan Allah dulu kemudian cari dalil keberadaan Allah saya mengutip pernyataan Imam Ghazali itu beliau dalam ih al ihya menyebutkan itu kesalahan hari ini kata beliau itu di zaman beliau kesalahan hari ini orang mengajarkan akidah dengan ilmu kalam dan falsafah hari ini jamaah akidah kita dinamakan dengan ilmu ilmu kalam dan akidah ilmu kalam dan tauhid Padahal Imam Ghazali itu mengingkari itu. Yang akan kita pelajari jamaah kaum muslimin, apa kewajiban pertama kita sebagai hamba di dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya baginda Rasul. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita dapati hampir semua perintah. Bahkan anda ketika mulai membaca Al-Quran dari awalnya, perintah pertama Al-Quran apa perintah pertama kita? Tahu? Tauhid. Coba baca, baca Quran dari awal Quran Al-Baqarah. Coba cari kata perintah pertama di awal Quran itu apa? Tauhid. Hadis Rasul nanti akan kita baca. Ketika baginda Rasul mengutus Mu'ad ibn jabal sahabiyun jalil, faqih hadihil ummah, atau a'lamu ummati bil halal wal haram mu'ad umatku yang paling alim paling faqih terhadap kehalalan dan keharaman mu'ad ibnu ibnu jabal kalau kita baca hadisnya secara panjang mau dilepaskan kepergiannya oleh baginda rasul dipegang tangannya mu'ad itu dikeliling masjid nabawi ya mu'ad wallah inni uhibbuk wahai mu'ad demi allah aku mencintai mencintaimu itu kata Nabi. Muat memegang erat tangan baginda Rasul mengatakan, Wallah ya Rasulullah ini uhibbu. Demi Allah aku mencintai. Bukan masalah kita mencintai, kita dicintai tidak oleh Rasul itu. Kita dicintai tidak oleh Allah. Menangis Muat. Apa kata Rasul? Inna kata ti min ahlil kitab. Kamu akan berangkat ke Yaman mereka itu ahli kitab. Apa yang harus engkau dakwahkan pertama kali? Fal yakun awwala ilaihi. Yang harus pertama kali engkau dakwahkan mereka, kalau kita membaca beberapa riwayat hadis ini, salah satu di antara riwayatnya Rasul mengatakan Ayu wahidullah Hendaknya mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan Walta'kon ibadat Allah ibadah kepada Allah. Kalau riwayat yang sering kita dengar yang disebutkan di sini, syahadah Allah ilaha illallah. Ini kewajiban pertama apa? Kadang-kala -kadang Anda bingung nanti. Anak di rumah itu yang pertama harus saya ajarkan apa? Nilai tauhid dulu. Tauhid. Nilai tauhid, kalau tauhidnya sudah tegak, silahkan ajarkan yang lain. Di sekolah, apa yang harus kita ajarkan? Tauhid dulu. Kalau tauhidnya tidak tegak, dia tidak akan tegak dalam ilmu yang lain. Ini jamaah kaum Muslimin, ini perintah pertama. Sejatinya, Muslim itu jangan berselisih dalam pembahasan ini. Karena kalau kita masuk ke retorika tadi, yang pertama kali diwajibkan ada yang mengatakan makrifatullah. Ada yang mengatakan sebelum makrifah kita harus mengamati dulu. Berarti yang pertama kali diwajibkan pengamatan. Kemudian datang orang lain mengatakan bagaimana Anda mengamati kalau tidak ada niat untuk mengamati, Anda tidak akan dapat makrifatullah. Akhirnya mereka mengatakan niatnya dulu. Nanti datang orang lagi di belakang mengatakan sebelum ada niat bagaimana anda punya niat makrifatullah dan niat anda itu berpahala sedangkan anda saja belum bermakrifah terhadap Allah mau balik-balik yang -balik, putar, putar lo. kita dulu kecil seling kita waktu kecil itu kita perdebatkan itu siapa lebih dahulu ayam atau telurnya itu boh mano pun mano ileh nah yang ngen tanya apakah mano dileh. temannya hana mano ke mana boh hana boh ke mano anda selesai selesai Pak. Itu retorika yang terjadi di abad ketiga, abad keempat, abad kelima sampai hari ini. Ada yang meyakini seperti itu. Kalau Anda kembali ke hadis, kembali ke Quran, kembali ke sunnah, terang benderang. Sederhana sekali, enggak perlu Anda pakai retorika yang dahsyat tadi. Tidak perlu Anda terbebani dengan pikiran yang besar. Cukup anda melihat hadis Mu'ad, kemudian mengatakan kepada diri Anda apa yang pertama kali Rasul perintahkan kepada orang Yaman yang belum beriman? Syahadah la ilaha illallah. Jalankan konsekuensi syahadah, dan itu adalah jalan keselamatan kita. Jamaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah. Di sini judul tema kita An-Tauhid bahwasanya tauhid itu awal wajibin alal mukallafi kewajiban pertama terhadap hamba yang mukallaf berarti yang sudah akil sudah balik muslim akil balik kewajiban pertama hamba kalau sudah di umur mukallaf tau tauhid itu Walaupun kita kritisi kata mukallaf Imam Ibn Qayyim dalam A'lam Al-Muwaki'in ataupun I'lam Al-Muwaki'in Mengatakan syariah ini jangan dinamakan mukallaf Jangan dinamakan ahkam taklifiyah Hukum taklifi kata beliau Hukum yang membebani Mukallaf itu orang yang sudah dibebani dengan syariah Karena sejatinya syariah ini bukan bukan beban Ibnu Taimiyah dalam majmuk juga berulang kali itu mengkritisi para fukaha yang menamakan hukum syariah ini dengan ahkam taklifiyah karena sejatinya muslim itu jangan pernah merasa terbebani dengan syariah tidak ada kata beban untuk syariah apa kalau kita salat tadi masih merasa terbebani itu indikasi kemunafikan anda belum mukmin wa inna kabiratun illa alal khasyin. Salat itu berat kecuali bagi hamba yang khusyuk. Karena kalau kita buka Quran, kita buka Sunnah, kata taklif itu tidak ada. Yang ada rahmat. Syariah Allah itu rahmat. Syifa obat. Syariah Allah itu nurun, cahaya, hudan, petunjuk. Tidak ada sedikit pun kita dapati kata be beban. Kenapa para fukaha kita menamakan hukum-hukum yang membebani karena sejatinya muslim itu tidak pantas merasa terbebani dengan syari syariah itu. Maka ini kita kritisi kata mukallaf ya karena seharusnya tapi itu sudah jadi istilah la musyahatal fil istilah istilah itu jangan diperdebatkan wa annahu qabla salati wa Beliau mengatakan di sini kewajiban tauhid itu awal kewajiban dan dia itu diwajibkan sebelum salat dan zakat. Tapi justru salat dan zakat pun tidak berarti kalau Anda belum bertauhid. Kalau Anda buat syirik, Anda salat. Anda zakat, Anda haji. Apa arti ibadah zahirah itu kalau syarat diterimanya ibadah al-ikhlas itu belum belum ada? Karena kadang kala kita itu belum pergi haji sudah cirik dulu, Pak. Pulang haji tambah Syirik lagi, Pak. Di mana nilai haji? Di mana nilai ibadah zahirah kalau syaratnya tidak terpenuhi? Maka ini kita perlu berhati-hati. Dan ini tema besar jamaah kaum muslimin yang kita harus memberikan hati dan sanubari kita untuk menerima tema ini kewajiban pertama untuk hamba itu adalah tauhid dan kewajiban itu sebelum kita diwajibkan dengan salat dan zakat. Apa dalilnya? Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak pernah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas mukhlisin lahuddin mengikhlaskan agama semuanya untuk Allah hunafa'ah hanif al-hanif itu kata Imam Syafi'i dalam al-um ma'ilina anishirk orang hanif yang lurus yang beragama dengan agama yang lurus itu ma'ilina dia condong dari kesyirikan dia tidak masuk ke dalam kesyirikan dia lari dari kesyirikan itu hunafa agama yang hanif wa umiru. kalian tidak diperintahkan kalau kata Imam Ibn Qasir dalam tafsirnya wa umiru. mereka tidak diperintahkan siapa mereka? Yahudi, Nasrah? Nasrani, Yahudi Nasrani, kewajiban pertama mereka apa? Anda mengenalkan mereka kepada Allah tentang Allah, bukan? Anda suruh mereka mengamati makhluk Allah supaya mereka mendapat intisari tentang keberadaannya Allah, bukan pak? Kita balik bertanya, kalau itu kewajiban pertama misalnya mengamati lihat alam bagaimana hukumnya kalau orang kafir itu sedang proses melihat alam tauhid belum tiba-tiba mati dia mati dalam kondisi beriman ataupun masih dalam kondisi kafir pertanyaan kita itu sudah diperdebatkan lama oleh orang-orang asyairah kalau kita baca al-irsyad misalnya itu diperdebatkan panjang kali itu Nanti orang sedang melihat alam tiba-tiba mati. Itu hukumnya apa? Mukminan am kafiran. Tapi kalau kita kembali ke konsep Quran dan hadis, kewajiban pertama itu tauhid, Anda kafir. Syahadah la ilaha illallah. Anda ucapkan itu Anda muslim. Anda tidak ucapkan itu Bagaimana dengan ma'rifatullah kita kembalikan ke fitrahnya manusia? yang memang secara fitrah sudah mengakui keberadaan Allah. Enggak perlu bukti lagi, Pak. Enggak perlu bukti untuk mencari Allah itu ada. Pernah saya jumpai mahasiswa itu. Dia mengumpulkan itu banyak catatan tentang dalil-dalil, retorika-retorika, logika-logika yang menunjukkan Allah itu ada. Gak panjang itu, lihat, Pak. Untuk membuktikan Allah, nak dalilnya banyak sekali. Itu dari mana dapat itu? Dari dosa pak Masuk Imam Ar-Razi, kota nesabur, dalam satu riwayat orang berkumpul banyak itu mengeluh-eluhkan kedatangan Ar-Razi dengan kenderaan mewahnya. Disambut oleh segenap kaum Muslimin, ada wanita tua di kota itu yang melihat gegap gempita orang menyambutnya Imam Ar-Razi beliau bertanya man huwa itu siapa itu orang-orang mengatakan ayuhal ajus wahai wanita tua anda tidak mengenal imam besar itu itu Imam Ar-Razi imam itu yang punya kitab punya buku seribu dalil tentang keberadaan Allah ya, sekarang buku seribu dalil tentang Allahnya nah apa kata si wanita tua? apakah untuk tahu Allah itu ada butuh dalil? Lu ngana pilih dalil. Fitrah Orang Asy'ari tidak mengakui itu. Imam ini mengatakan, Allah itu tidak bisa ditangkap dengan indra. Tidak bisa ditangkap dengan fitrah darurah dalam hati kita sudah ada Allah tidak bisa. Padahal kalau kita kembali ke hati kita yang benar, hati kita yang belum terkontaminasi, belum terkotori, pasti dia akan mengakui keberadaan Allah. Pasti akan mengakui. Itu misal kita. kita baca hadis Imam Muslim. Sebelum Allah ciptakan Adam, masih dalam proses penciptaan. Akhraja min sulbi. Allah keluarkan benih anak keturunan Adam itu dari sulbinya. Kemudian disebarkan benih-benih kita, itu semua kita sampai hari kiamat. Allah mempersaksikan semua benih-benih makhluk ini. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Kita semuanya mengatakan bala syahidna. Ya Allah, tentu Engkau Tuhan kami, kami menyaksikan itu. Apa kata Rasul? Adam vanasia Banuhu. Adam lupa sehingga dia makan buah yang dilarang. Anak keturunannya juga hari ini lupa kalau mereka pernah mentauhidkan Allah. Ini pelajaran tauhid ini sejatinya mengingatkan umat manusia terhadap apa yang mereka lupa, lupakan yang katua tapi ingat. Jauh sebelum Adam diciptakan, semua kita sudah menyaksikan tentang ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa kita sisihkan sedikit waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.